Adakah Malaysia terkebelakang dari segi pertumbuhan ekonomi mampan akibat COVID-19? Masih adakah peluang Malaysia untuk menjadi kompetitif berbanding negara ASEAN lain? Persoalan itu dijawab dalam satu laporan yang dilancarkan Menteri Kewangan dengan kerjasama Bank Dunia. 321,331 individu, majoritinya petugas Barisan Harapan, sudah terima suntikan pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan hingga semalam. Esok, dos kedua vaksin COVID-19 akan mula diberikan mengikut keutamaan. Suspek utama kes menembak isterinya menggunakan senapang angin di Taman Saujana Kota Tinggi 1 Mac lalu hari ini dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.